Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Dan seperti biasa saya selalu mendoakan teman-teman. Semoga teman-teman selalu disehatkan. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah, seperti biasa teman-teman, jadi pagi ini masih tetap didominasi dengan cuaca hujan. Jadi tadi pagi juga masih hujan teman-teman, dan sangat dingin sekali. Jadi kalau di tempat saya ini cuacanya seperti ini benar-benar sangat dingin teman-teman. Jadi air juga dipegang sangat dingin sekali karena tempat saya ini sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi kalau megang air itu rasanya kayak megang air es. Sangat dingin sekali. Dan ini sangat berbahaya sekali buat ayam-ayam saya kalau saya tidak teliti dan tidak cermat untuk memeliharanya atau merawatnya teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali nantinya kalau saya tidak teliti, nantinya ayam saya akan terkena penyakit teman-teman. Jadi salah satu trik di kandang saya itu untuk mengantisipasi ayam saya supaya tetap sehat dan tidak terserang penyakit, yaitu salah satunya adalah dengan memberikan makan pagi. Jadi sangat penting sekali, kalau menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Karena biasanya kalau kita memberikan makan itu di sore hari. Jadi kalau saya ini, saya memberikannya di pagi hari supaya ayam saya tetap sehat, supaya ayam saya itu bisa memiliki atau mempunyai gizi dan nutrisinya di perut dari mulai pagi hari hingga sore hari nanti dan sampai malam nanti, karena cuacanya sangat dingin sekali teman-teman. Dan menurut saya metode saya ini cukup lumayan ampuh. Jadi karena sarapan ini juga sangat penting sekali, jadi saya memberikannya selalu di pagi hari kalau di musim seperti ini teman-teman. Jadi cuacanya benar-benar ekstrim, boleh dibilang ekstrim teman-teman. Jadi udah 5 hari, ini ke-5 hari ya. Jadi setiap malam itu hujan sampai pagi, paginya berhenti sebentar hujan lagi. Tadi juga jam berapa ya, jam 5 lewat itu hujan lagi, terus berhenti lagi, saat ini sedang berhenti, dan akhirnya cuacanya tetap seperti ini teman-teman. Jadi mendung, didominasi oleh awan yang mendung, pekat sekali awannya. Jadi apapun itu saya tetap syukuri bahwa ayam saya tetap sehat semuanya. Dan mudah-mudahan nantinya juga selamanya akan sehat teman-teman. Dan ini salah satunya, ini adalah yang Black Bull teman-teman. Jadi besar sekali, ini cukup lumayan. Tapi ya sepertinya ini memang kurang tinggi teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja nanti setelah dibok ini pertumbuhannya akan berbeda. Pertumbuhannya akan bisa lebih tinggi teman-teman. Dan kelihatan badannya juga bagus ini, Black Bull ini. Dan ini juga Black Bull teman-teman, ini juga murni Black Bull. Jadi ini juga cuma sayapnya aja, minus sayapnya, ini juga lumayan juga. Ini kakinya juga bagus, kepalanya bagus, badannya bagus teman-teman. Jadi saat ini mereka saya kembalikan makannya seperti umur 3-4 bulan lagi teman-teman. Jadi saya banyakin karena dia umurnya udah sekarang udah hampir 7 bulan. Jadi yang saya banyakin itu adalah 512 dan 594 teman-teman. Jadi untuk masalah hut halusnya atau dadak halusnya, dan juga untuk masalah jagung dan benjarnya saya kurangin. Jadi saya tambahin lebih banyak ke 512-nya dan 594-nya teman-teman. Dan ini juga bagus sekali, bisa dilihat ada bulu lebihnya teman-teman. Di kaki sebelah kirinya itu ada bulu lebih, jadi bulunya itu menjulur ke bawah.
Nah, ini adalah anaknya si Hulup, teman-teman. Jadi ini adalah anaknya si Hulup dengan betina saya yang anaknya si Besut. Jadi udah seperti ini, besarnya cukup lumayan besar ini, teman-teman. Jadi ini anaknya si Hulup ini dengan betina saya yang anaknya si Besut itu hanya dua. Yang banyak itu betina, teman-teman. Jadi kalau nggak salah ini lahir ada 6 ekor. Kemarin itu 4-nya betina, 2-duanya ini jantan, teman-teman. Nah, ini sayang kemarin ini terkena penyakit. Jadi pertumbuhannya agak kurang. Seharusnya pertumbuhannya udah sama seperti ini. Tapi karena kemarin sebulan itu ya dia terserang penyakit, jadi kurang nafsu makan, teman-teman. Tapi apapun itu saya tetap syukuri. Mudah-mudahan mereka tetap sehat. Dan ini yang jalaknya juga lumayan bagus ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan nantinya bisa tambah gede, tambah gede, tambah gede badannya. Dan untungnya makannya lahap-lahap, teman-teman. Jadi yang saya khawatirin biasanya kalau musim hujan itu, aduh, makan. Biasanya yang saya khawatirkan itu kalau di musim hujan itu ayam itu kurang nafsu makan. Tapi alhamdulillah ayam saya ini lahap-lahap. Jadi alhamdulillahnya mereka makannya lebih banyak lagi. Dan nantinya mudah-mudahan akan lebih sehat-sehat lagi, teman-teman. Dan saat ini penampakannya seperti ini, alhamdulillah. Dan ini juga black bull juga, tapi sayang juga ini sayapnya bogang, teman-teman. Tapi apapun itu, saya tetap bersyukur, teman-teman. Apapun itu tetap saya syukuri, karena ini adalah pemberian dari yang di atas, hasil dari ternakan saya. Dan mudah-mudahan hasil ternakan saya ini nantinya bisa membanggakan dan juga bisa bermanfaat, teman-teman. Jadi ini jalaknya bagus sekali. Ini widonya putih, teman-teman. Jadi bukan widow kekuning-kuningan, tapi widownya adalah putih. Nah, bisa dilihat penampakannya ini bagus sekali widownya. Dan mudah-mudahan nantinya ini juga bisa sesuai dengan harapan saya, teman-teman. Jadi saya mengharapkan sekali ini widow yang ini lebih baik daripada yang lain, teman-teman. Teman-teman, demikianlah video saya kali ini, konten saya pagi ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan video saya juga bisa enak ditonton, teman-teman. Sekali lagi, buat teman-teman di luar sana yang selalu setia membantu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian, saya tetap semangat. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga, monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video, kalian bisa menontonnya lebih awal. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.